the penalty area. And if I'm in, Tools is there again. And again, the equaliser. A little touch in the air. Kualifikasi Piala Dunia pusingan kedua. Malaysia berada di dalam grup D bersama-sama dengan Oman, Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei. Setakat ini pencapaian Harimau Malaya di dalam kumpulan D sangatlah memberangsangkan setelah melalui dua perlawanan menentang Kyrgyzstan dan Chinese Taipei. Harimau Malaya telah mengumpulkan 6 mata dengan 2 kemenangan. Paling tidak dapat dilupakan ialah semasa Malaysia menentang Kyrgyzstan di Stadium Bukit Jalil di mana Malaysia pada ketika itu telah ketinggalan 3-1 dan berjaya bangkit menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Serta berjaya mendapatkan gol kemenangan di saat akhir melalui jaringan pemain hebat sayap Selangor FC iaitu Faizal Halim. Di samping itu pula pasukan daripada negara jiran kita Indonesia pula sebaliknya. Mereka yang berada di dalam grup F bersama-sama Iraq, Vietnam dan juga Filipina agak tertekan dengan hanya mengumpulkan 1 mata dalam 2 perlawanan. Namun skuad Garuda masih mempunyai peluang yang besar untuk mara kepusingan yang seterusnya dengan cara mengatasi Vietnam dan Filipina di perlawanan seterusnya. Rata-rata netizen Indonesia mengatakan Malaysia sangat beruntung kerana berada di dalam grup yang mudah. Dan ada juga di antara mereka yang mendoakan dan sudah membayangkan Harimau Malaya akan lolos ke peringkat yang seterusnya. Apakah pendapat anda? Benarkah dakwaan sesetengah netizen Indonesia bahawa Malaysia berada di dalam grup yang mudah? Jadi di sini admin juga ingin mendoakan Malaysia dan juga negara jiran kita Indonesia akan sama-sama layak ke pusingan yang seterusnya.